Ini pantauan selanjutnya nih. Ini datang dari Serlangun, Lur. Ada Bang Rahmat namanya, salah satu nasabah bank di Serlangun. Nah, ini melaporkan pihak bank nih. Karena katanya sertifikat rumah orang tuanya tidak kunjung dibalikkan nih. Jadi kayak mana kelanjutan pantauannya? Langsung baik ini pantauannya. Rini Mariani, istri Rahmat, nasabah Bank Mandiri Mitra Usaha Sarolangun KCP Sri Pelayang, membuat laporan polisi bersama suaminya setelah merasa dirugikan di mana sertifikat rumah yang menjadi anggunan pinjaman tidak kunjung dikembalikan oleh pihak bank meski pinjamannya telah lunas sejak 7 bulan lalu. Rini melaporkan pihak Bank Mandiri Mitra Usaha Sarolangun KCP Sri Pelayang, jaminan anggunan sertifikat rumah milik orang tuanya tidak dikembalikan oleh pihak bank. Rini menjadikan sertifikat rumah sebagai anggunan dengan pinjaman uang sebesar 100 juta rupiah dengan jangka waktu 2 tahun pelunasan. Rini bersama suaminya mengklaim selama proses pembayaran tidak pernah menunggak, bahkan selalu membayar angsuran sebelum waktu jatuh tempo pembayaran. Sedangkan pelunasan, Rini mengatakan sudah dilakukan sejak akhir Desember 2021 lalu. Terkait hal tersebut, dirinya pun akhirnya mendatangi bank untuk meminta anggunan miliknya dikembalikan. Namun hingga saat ini pihak bank belum juga mengembalikan sertifikat rumah tersebut. Rini juga mengatakan pihak bank selalu mengulur waktu selama permintaan pengembalian sertifikat tersebut. Selain itu, pihak bank tidak mempunyai etikat baik untuk mengembalikan jaminan anggunan sertifikat miliknya. Di sini kami sudah laporkan ke Polres Serolangun bahwa kami merasa dirugikan karena sertifikat kami tidak kunjung dikeluarkan selama 7 bulan. Jadi kami melaporkan pihak Mandiri KCP Sri Pelayang. Berikut dokumen yang hilang yaitu berupa agunan kami yang sudah lama selesai, yaitu sertifikat rumah yang sudah lama tidak dikembalikan pihak bank. Kami terus datang ke bank untuk meminta agunan kami kembali. Kan merasa dirugikan selama ini kan udah hampir setahun. Etikatnya yang masih menjanjikan sertifikat tuh ya nanti-nanti, tapi kepastian tanggalnya itu kan enggak tahu kapan. Katakan hilang dari awal, pasti kami kasih inilah kan, juga kan kasih waktu gitu kan, apa bank juga menunjukkan waktu gitu kan. Ini enggak ada, masih juga janji-janji kan. Ya, kami kan perlu kepastian, itu hak kami. Pihak-pihak dari Bank Mandiri itu segera dipanggil tim penyidik, adalah titik terangnya untuk kami kan, keadilan untuk kami. Ya kalau bisa pihak-pihak yang menipu kami selama ini, tolonglah kami serahkan ke pihak yang berwajib. Rini Mariani yang didampingi Rahmat suaminya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dengan membawa barang bukti berupa surat keterangan pelunasan angsuran dan surat keterangan sertifikat yang diduga hilang. Sementara melalui via ponsel, Kasatreskrim Polres Sarolangun AKP Rendy Rinaldi membenarkan terkait adanya laporan tersebut dan pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyidikan. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.